memo daripada Yang Berhormat Pokok Sena Harum Manis, Yang Berhormat Taiping dan juga Yang Berhormat Sungai Petani. Mohon diberikan laluan kepada rakan-rakan kerana ada urusan masing-masing, dan saya terima kasih kepada DIS yang dikemukakan oleh Ketua WIP Pembangkang. Cuma saya mohon untuk budi bicara saya untuk mensilakan Harum Manis Pokok Sena. Terima kasih Datuk Dipertuan telah memberikan. Yang Berhormat Pokok Sena, tadi tengok ucapan Pasir Mas baik, yeah. 20 minit, yeah, jadi yeah. Saya harap Pokok Sena dapat juga mengikuti ucapan Pasir Mas. Pasir Mas tak cukup 20 minit, yeah. Di transfer kat saya. Yeah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua beri peluang pada saya untuk membahas titah Bawah Duli Tuanku Yang Dipertuan Agong dalam pembukaan sidang Dewan baru-baru ini. Perkara pertama saya nak sentuh berkaitan dengan pekebun kecil dan penuri getah. Langkah kerajaan mengumumkan untuk mengaktifkan IPG, insentif pengeluaran getah, baru-baru ini apabila harga mencapai RM2.20 nampak tidak menyelesaikan masalah kepada pekebun kecil dan penoreh getah. Mereka menghadapi kesempitan hidup yang begitu amat sangat. Hari ini pagi tadi getah scrap kap lam itu dibuka pada RM2.05 di kawasan saya. RM2.05. Mungkin petang ini sudah berubah, turun balik ataupun naik sikit. Baru-baru ni naik jadi RM2.04. 3 hari turun balik, sekarang ni tinggal RM2.05 pada pagi tadi. Oh, IPG ni apa nama Datuk Yang Dipertua, yang saya katakan tidak dapat menyelesaikan masalah kerana dia nak tunggu nak dapat IPG ni 2 kupang ke 3 kupang 4 kupang tu, dia kena tunggu sebulan. Sebulan untuk lembaga getah ni melihat purata harga dalam sebulan itu. Sedangkan dari segi kehidupan pekebun dan juga penoreh getah ni, mereka nakkan masa tu. Masa dia jual getah tu, lori Miami di dalam kebun dia tu, dia nakkan cash pada waktu itu, dia nak belanja. Dalam keadaan harga getah jatuh teruk sekarang ni, nak bagi RM2.05 tu nak bagi dua antara tuan kebun dengan penoreh. Nak dapat berapa dia? Dalam keadaan musim daun apa orang panggil apa? Daun luruh sekarang ni, getah tak banyak sebab susu tu dia naik pergi ke pucuk. Jadi dia tak ada di batang pokok tu. Jadi ini masalah yang sedang dihadapi. Mereka nakkan cash pada waktu itu. Jadi nak kena tunggu sebulan. Saya dipahamkan tadi, saya telefon kepada seorang pembeli getah berlesen. Dia kata sampai sekarang ni belum dapat lagi. Sampai sekarang. Sebab dia pembeli getah berlesen ni sekarang ni diberikan kebenaran untuk bantu penoreh ataupun pekebun ini untuk buat tuntutan. Tuntutan. Kalau tidak nanti, pekebun ni, dia kena bawa resip jualan tu pergi sendiri. Sedangkan LGM di Sungai Petani alok start dengan belah Padang Terap, belah Kuala Nerang. Itu pun dalam keadaan staf hanya ada operat orang-orang. Jadi ini menyusahkan. Dan ini bagi saya bahawa suatu yang harus dilihat balik. Untuk saya nak cadangkan mewujudkan satu stok penimbal bagi nak mengawal kejatuhan harga getah ni, supaya diikat pada satu harga. Apabila keadaan pasaran antarabangsa harga getah ni jatuh, kerajaan kena ikat harga getah itu jangan jatuh merudum tu kepada satu harga, sehingga harga getah itu naik semula baru dibuka balik ikatan itu. Maknanya pada satu harga lantai, sama ada dalam RM3.05 ataupun RM4, iaitu pada kadar harga yang munasabah yang dituntut oleh pekebun kecil dan juga penoreh getah. Ini yang harus dilihat oleh kerajaan. Kerana bagi membantu mereka ini dapat perbelanjaan ataupun pendapatan yang munasabah untuk mereka berbelanja dalam keadaan kesempitan hidup ini. Yang keduanya saya nak minta ialah, bila dia kita jual getah ni, dia ada potong ses 14 sen. Potong ses 14 sen, selepas itu potong duit proses. Duit proses iaitu kilang ambil. 14 sen ini dia pergi kepada tabung tanam semula 10 sen di bawah RISDA, 4 sen kepada R&D di bawah lembaga getah. Kemudian ya, Yang Berhormat Lenggong bangun. Nanti kejap. Saya tak ni. Kejap. Kemudian biar proses itu untuk kilang. Biar proses ni pula tidak ditetapkan pada satu kadar harga. Maknanya ikut suka, tempat tu berbeza. Antara kilang dengan kilang tu dia ambil berbeza antara kilang dengan kilang. Jadi saya nak minta cadangan supaya potongan ses ini ditangguh sehingga harga getah ni naik lebih daripada RM4.
Ha? Lebih daripada hanya duit sah ni mesti ditangguhkan. Tangguh. Untuk supaya 14 sen tu dapat balik kepada penoreh, kemudian dibahagi dua dengan apa pekebun dan juga dengan penoreh. Sebab ini antara jalan lah bagi saya bawa cadangan untuk menangguh. Kalau kita boleh tangguh EPF yang dicarum individu itu, ini duit hasil usaha daripada pekebun dan penoreh, kenapa kita tak boleh tangguh 14 sen ni sehingga harga getah naik lebih daripada RM4 baru kita potong balik. Dan saya juga nak minta penjelasan berapa jumlah tabung tanam semula yang terkumpul di bawah Risedah ni, dan berapa tabung R&D yang terkumpul sekarang ni, kita nak tahu dari di bawah lembaga getah. Ya, terima kasih Datuk Ketua. Pokok senar, saya apa juga cadangan yang menjurus ke arah meningkatkan harga getah, saya setuju. Walaupun kita berbeza. Tapi tak apa, saya nak tanya pandangan pokok senar. Kita tak capai lagi tahap RM3.40 harga lantai sebagaimana yang disebut tadi. Tapi lembaga getah melalui bajet yang dikemukakan oleh Perdana Menteri telah pun menetapkan RM2.20. Tapi daripada apa yang kita tahu bahawa klaim tuntutan, sebab rigid sikit nak tuntut ni, kena ada borangnya, kena ada kad dan sebagainya. Saya lihat tuntutan yang dibuat oleh pekebun kecil agak rendah lagi. Barangkali kaedah atau mekanismenya perlu dibetulkan. Misalnya isi borang sebagai orang kampung memang susahlah. Jadi pada pandangan pokok senar, apakah perlu kerajaan untuk mengubah pendekatan atau cara yang lebih mudah pekebun kecil membuat tuntutan? Kerana hari ini harga getah kalau ikut RGM RM2.20. Kalau bawah paras tu kita boleh claim insentif IPG. Tapi kaedah tuntutan tu agak sukar sikit. Apa pandangan pokok senar? Terima kasih. Ini sejarah kita bersamalah. Ha? Macam saya dengan Tun Dr. Mahathir sekarang lagi bersama. Dia pelan-pelan lah tu makin-makin dekat lah tu apa nama lenggung. Baik, terima kasih. Saya setuju dengan rekan saya daripada Telekona daripada lenggung. Saya setuju tadi bahawa kaedah ini harus dipermudahkan. Saya tunjuk contoh di awal nak buat kad hijau tu. Sudahlah pejabat di Negeri Kedah ni hanya 3 pejabat. Tolong dulu ya, saya sebut ada 3 pejabat. Staff tak ada. Staff hanya yang di dekat golf tu ada berapa orang? 3 orang lah. Nak buat kerja tu bertimbun. Saya pergi tengok tu tak selesai. Saya ingat kad hijau tu pun tak selesai sampai lah ni. Ha? Kad hijau tu. Jadi mesti dipermudahkan seperti mana yang dikatakan oleh Lenggung, iaitu dari segi tuntutan. Sebab itu saya cadangkan tadi ya, saya sebutkan tadi bahawa mereka nak cash sekarang ni, nak cash. Apa salah peruntukkan kerajaan untuk mengaktifkan IPG ini ialah setahun 1.6 bilion. Jadi kalau 1.6 bilion itu digunakan untuk kita ikat pada satu harga lantai yang lebih tinggi daripada RM2.02 ni. 1.6 bilion. Saya ingat tak habis kot. Ha? Tak habis untuk satu tahun punya perbelanjaan tu. Pada kadar katalah RM3 ataupun RM3.05. Pada RM1.06. Maknanya dia jual, dia terus dapat pada harga RM3.05, kemudian bagi dua antara pekebun dengan penoreh. Jadi saya fikir bahawa ini lebih mudah daripada mereka nak daftar, nak ada kad hijau, nak buat tuntutan dan sebagainya. Ini yang apa nama yang menyusahkan. Jadi ini yang saya harap daripada pihak apa nama kerajaan. Jadi saya harap bahawa cadangan-cadangan saya itu harus dipertimbangkan, antaranya termasuk ses dan juga duit apa nama proses. Ha, proses. Proses ni mesti diselaras. Ha, sebab itu saya nak cadang sekarang ni apa nama ada 7 kupang, ada 8 kupang duit proses ni. Kalau harga getah tu tinggi, dia akan naik lebih tinggi. Kilang akan ambil lebih banyak mengikut keadaan apa nama kenaikan harga getah. Saya nak cadangkan supaya diselaraskan bahawa dia tak boleh bawah daripada 3 kupang, tak boleh lebih daripada 5 kupang untuk kilang ambil. Ha, untuk kilang ambil. Jadi barulah duit itu tadi, maknanya duit dari segi harga getah yang tinggi pada pasaran atas ini, dia akan akhirnya kepada pekebun, kepada penoreh ini, dia lebih tinggi. Baik. Perkara yang kedua yang saya nak sebut ialah berkaitan dengan industri padi dan juga pak tani.
Seperti yang mana disebut oleh rakan saya tadi daripada Jerlun, saya bersetuju ada masalah-masalah itu tentu yang perlu dilihat oleh pihak kerajaan. Dari segi apa yang telah pun disebut baru-baru ini, kerajaan kononnya kata nak buat permutuan sebenar, Jerlun, nak buat permutuan sebenar, tapi nampaknya permutuan itu secara loncong. Orang panggil, orang kena panggil loncong, loncong. Dia pakai tengok tu pukul rata, potong. Tah dia pakai teknik mata macam mana dia tengok hampa, macam mana dia tengok padi muda, saya pun tak tahu, Allahuakbar. Kilang dia tengok macam mana. Maknanya tidak dilaksanakan. Walaupun saya sebut pada persidangan yang lalu, saya bimbang bahawa kalau kerajaan tak dapat mempertimbangkan dalam permutuan sebenar ini apabila timbul bencana-bencana yang di luar kemampuan manusia. Kalau dari segi padi elok, buat tak elok, tak cermat dan sebagainya, itu dalam lingkungan manusia, dari segi orang buat benang. Tapi bencana di luar kemampuan manusia, kawalan manusia. Jadi saya fikir bahawa harus diberikan satu ketetapan pada waktu itu. Tetapi kalau dalam keadaan musim baru-baru ni, musim baru ni, saya fikir tak ada penyakit lah. Orang kuat mada ni tahu, tak ada penyakit. Tapi masih lagi, saya baru dapat daripada Tolang, kampung Tolang ni, dia beritahu bahawa 25 pun ada, 26 pun ada. Kerajaan tak dapat nak menguatkuasakan permutuan sebenar. Kerana apa? Kerana kerajaan tak dapat memberikan penerangan yang jelas kepada Pak Tani. Itu satu. Yang kedua, kerajaan tidak menyediakan satu syarat, garis panduan, peralatan apa nak mengukur padi. Nak ukur padi itu dari segi wang padi, nak tengok maknanya ada pengukuran. Sebab pengukuran atas manusia. Nah, saya fikir, mana ada lah kepakaran itu? Pi tengok padi. Kalau dulu orang buah dalam gundi, dia lori pi, dia pakai cucuk kan. Dia cucuk, dia tuang atas tangan, dia tengok. Dia kata potong sekian banyak. Jadi macam mana dia kelas hampa? Jadi perlu ada makmal, perlu ada peralatan. Saya pergi melawat satu kelang di Perlis. Satu kelang. Saya puji kelang tersebut. Tetapi dia kata apa boleh buat? Dia tak dapat nak berikan yang terbaik, yang betul-betul terbaik kepada Pak Tani. Contoh dia kata, dia bawa saya kepada satu lab dia. Pertama, dia ambil sampel padi. Debuh dalam plastik. Kemudian, dia akan kelas pakai kaki tangan dia. Iaitu padi yang masak betul. Yang masak betul, dia bubuh satu. Yang hak hijau, dia si. Maknanya okey tak? Dia bubuh dulu dalam mesin untuk kelas hampa dengan padi. Lepas itu, dia kelas dari segi yang masak betul dengan yang hijau. Yang masak betul inilah dia pergi ada satu alat untuk dia press, untuk dia kenal pasti wak basah dia berapa persen. Bila dia analisa keseluruhan hampa dan juga wak basah dan sebagainya, ada yang dapat 7%. Potongan analisa 7%. Dia tunjuk pada saya buku 7%. Tetapi dia hanya boleh bagi 14% dia. Potongan. Pasal apa? Pasal ada orang yang jual tak elok, yang dia tak boleh potong sampai 35. Orang tu jual padi dia tak elok, tapi patut dia potong 35, dia tak boleh potong 35, dia hanya potong dalam kadar 20, 22 ataupun 20, 25. Jadi saya nak sebut di sini, dalam pemerhatian saya, mana boleh perbetul lah pada Mak Jerlun. Dari segi kawasan mada, orang buat benang, peratus orang yang menghasilkan padi yang tak elok lah. Saya ingat dalam 20% dia kot lah. 20%. Yang lain tu, mana nak kata Pak Tani tak cekap dan sebagainya, saya ingat tak betul lah. Walaupun Pak Tani tu agak berumur, mana tapi dia ada kecekapan dalam nak buat benang. Mana dalam 20% saja yang buat tak elok. Jadi saya fikir bahawa kalau ada peralatan ini kepada kilang, saya percaya bahawa ini adalah lebih baik kepada petani. Tetapi kalau dibuat secara lamsam, yang untung siapa lah? Yang untung kilang. Yang untung ialah kilang. Sebab apa? Sebab hak orang yang buat padi banyak ni 60-80% yang elok ni, yang patutnya dapat 7-8-9 tak lebih daripada 10% ni, dia tak bagi, dia bagi 14, dia untung lah. Sebab dia nak tarik yang tak elok tu, dia daripada 35 dia turun kepada 25. Sedangkan yang buat padi elok ni lebih besar jumlah dia, peratus dia, daripada yang menghasilkan padi yang tidak elok. Jadi saya minta kerajaan, kalau nak kuat kuasa, saya boleh bersetuju kalau nak kuat kuasakan permutuan padi sebenar ini, syarat kilang-kilang kena ada peralatan. Kena ada peralatan. Sebab supaya
Orang Puan Hati buat demonstrasi, tunjuk kepada Pak Tani, ini kami, cara kami proses untuk nak menentukan kadar wap basah dan juga hampa dan juga padi muda. Jadi ini yang seharusnya dilakukan. Yang kedua berkaitan dengan padi ini juga ialah saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan, iaitu padi ini dari segi GMT ini, padi yang digezetkan, harga yang digezetkan ini bukan 1200 eh. Harga yang digezetkan, walau harga yang diselaraskan 1200 eh. Harga yang digezetkan, harga zaman Tok Nadong dulu 750. 750. Waktu harga digezet 750 sebelum harga selaras 1200 ini, pengilang sudah pun boleh beli sampai 1100 eh. Dulu betul ya. Eh? Walaupun pada waktu itu tak selaras lagi 1200. Dia harga asal 750. Pengilang sudah boleh beli 1100. Maknanya 300. Pengilang beli harga lebih. Saya nak mencadangkan kerajaan untuk kaji balik apa nama GMT ni. Untuk kaji balik GMT ni lama lah. Saya tak ingatlah tahun berapa, tapi orang Kedah panggil zaman Tok Nadong dulu ni. Zaman Tok Nadong dulu. Jadi kaji balik supaya kalau kita nak gezet 1200, gezet 1200. Gezet 1200. Kebimbangan kita ialah takut harga beras naik. Itu. Saya percaya bahawa itu kebimbangan saya. Kalau digezetkan 1200, bermakna bahawa harga beras akan naik, ni kebimbangan. Kerajaan kena cari satu mekanisme bagaimana untuk mengawal kenaikan harga beras, untuk memberikan satu peruntukan subsidi bagi memastikan harga beras itu pada kadar yang lebih, yang boleh munasabah. Bagi saya tidak adil kepada pak tani ini kalau kita masih kekal pada 750. Sebab bagi saya, kalau katalah kita gadgetkan harga itu GMT pada 1000, kata 1000, mungkin pengilang boleh beli tambah lagi 500, jadi 1500 untung kepada Pak Tani. Jadi ini yang saya harap kerajaan dapat mempertimbangkan persoalan ini. Yang ketiga ialah berkaitan dengan pekerja asing. Apa nama, 1.5 juta. Timbalan Perdana Menteri sudah mengumumkan tak ada lagi mansuh. Saya tidak tahu apa status MOU yang telah ditandatangani oleh Menteri Sumber Manusia dengan kerajaan apa nama Bangladesh. Saya nak sebut, bila umum nak ambil pekerja asing, kemudian batal, pergi tanda tangan MOU, bila kemudian batal, saya tunjuk bahawa kerajaan tak ada satu perancangan dalam nak menentukan sektor pekerjaan ni, tak ada perancangan. Kelangkabut. Dia melilau. Jadi, saya akhirnya menyebabkan apa? Dia memberikan imej yang tidak baik. Kita baru beberapa hari pergi tanda tangan, tiba-tiba kita batal. Satu yang sangat memalukan imej, bukan pembangkang pergi bagi tahu kata imej kerajaan ini buruk. Kerajaan sendiri melalui ketidakkecekapan mereka memburukkan imej negara, memburukkan imej pentadbiran negara. Jadi saya minta supaya kerajaan dapat melihat secara yang lebih luas, iaitu program pengajian semula kepada pekerja-pekerja asing yang ada ni. Saya heran nak tanya, kenapa hanya diberikan kepada syarikat-syarikat tertentu? Umpamanya macam Iman Net Resources, maknanya hanya kepada satu syarikat. Sudah tentu ini akan menyukarkan pekerja-pekerja asing tanpa izin yang datang ni, kita nak selesai masalah untuk mereka daftar untuk digaji semula sebagai pekerja yang sah. Sebab mereka tak ada tempat, kemudian mereka kena bayar pula denda dan sebagainya. Jadi akhirnya denda yang tinggi, bayaran yang tinggi menyebabkan mereka rasa tak payah pergi daftarlah, lebih baik mereka jadi pekerja yang tanpa izin. Jadi tak selesai masalah pekerja tanpa izin. Ya, sedikit. Sila. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Pak Kosner. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Pak Kosner. Pada program pemutihan pada 2011, waktu itu fee prosesan yang dikenakan oleh ejen adalah RM355 seorang pekerja asing, yang haram untuk menjadi halal. Tetapi sekarang ini under rehiring program, fee agent tersebut telah meningkat daripada RM355 menjadi RM1,200 seorang. Dengan kata lain, dengan anggaran terdapat 4 juta pekerja asing yang haram ini, jika semua pergi untuk program rehiring, bermaksud agent akan mendapat pendapatan RM4.8 bilion. Adakah ini wajar? Mengapa kerajaan tidak sendiri
menerimanya sebagai sebahagian daripada hasil. Ha? Mengapa? Bagi kepada 5 syarikat yang mendapat status monopoli untuk program ini. Adakah ada sebarang udang di sebalik batu? Saya nak tanya kepada Pokok Senar Harum Manis. Ya, mungkin kita tanya. Lepas ni Pokok Senar boleh gulung. Terima kasih Pokok Senar, terima kasih speaker. Setujukah Pokok Senar kalau saya katakan di sini bahawa antara sebab kekeliruan yang ada sekarang adalah kerana kini ada 2 kementerian yang menguruskan perkara ini. Saya bagi satu contoh. Contohnya 2015, Kementerian Sumber Manusia kata sasaran untuk pekerja migran di negara ini adalah 1.8 juta. Tetapi Kementerian Dalam Negeri pula membawa masuk 2.1 juta pekerja migran. Jadi ada gap ni, tak termasuk lagi yang parti yang semua itu. Jadi setuju juga kerana kekeliruan di antara kementerian ini, dua kementerian ini. Terima kasih Bukit Mentajam, terima kasih Tapin. Saya setuju dengan Bukit Mentajam. Well, ada 2 kementerian itu satu. Kemudian penyelarasan tidak ada. Mungkin saya ingat ada satu komiti, satu jawatankuasa bersama, tetapi saya tak tahu macam mana dia mesyuarat. Adakah mesyuarat mereka ni tahap JKK kampung ataupun macam mana? Sepatutnya mereka mesyuarat secara yang lebih efisien dan sebagainya. Begitu juga dengan apa disebut oleh Taiping. Saya setuju bahawa itu sebahagian daripada ucapan saya. Minta maaf Kelang, saya nak kena gulung. Sorry, ada perkara lain lagi. Akhir sekali, saya nak minta berkaitan dengan SPRM. Saya mendapat jawapan pada 9 Mac berkaitan dengan soalan saya. Apakah hasil siasatan dan rekomendasi yang dibuat oleh SPRM kepada Peguam Negara dalam siasatan kes 2.6 bilion yang disalurkan dalam akaun peribadi Perdana Menteri dan 42 juta dari SRC International yang juga disalurkan dalam akaun peribadi? Dan B, apakah yang terjadi dengan wang 42 juta yang dikatakan dimasukkan dalam akaun peribadi Perdana Menteri tanpa disedari oleh Perdana Menteri? Jawapan SPRM, jawapan yang diberikan oleh Menteri, saya tak tahu sama ada mereka merujuk dengan SPRM ataupun tidak. Berhubung dengan siasatan 2.9 bilion, keterangan saksi-saksi dan dokumen sokongan yang dikemukakan, SPRM mengesahkan. Sumbangan tersebut diberikan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri secara peribadi daripada keluarga diraja Arab Saudi. Berkaitan dengan kes SRC International pula, SPRM telah menyatakan bahawa hasil siasatan mereka tidak menunjukkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melakukan sebarang perbuatan rasuah. Berdasarkan pada seluruhan fakta dan keterangan, Peguam Negara berpuas hati bahawa tiada apa-apa kesalahan jenayah yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya heran, saya nak tanya, ini betul ke SPRM yang kata ataupun AG yang kata? Yang saya faham bahawa SPRM telah mengemukakan kertas cadangan hasil siasatan dan rekomendasi. Maknanya cadangan-cadangan untuk charge sama ada Perdana Menteri dan juga 2 orang pegawai. Yang saya ingat 2 orang pegawai daripada SRC International. Sebab itu saya nak cabar kepada kerajaan. Kalau apa yang saya dakwa ni tak betul, okey, sila bentang kepada Parlimen ini hasil kertas cadangan daripada SPRM. Kita nak lihat 20 berapa charge yang dicadangkan oleh SPRM daripada kertas itu yang berkaitan dengan SRC. Jadi sebab itu saya akan, yang saya dengar daripada media, saya sendiri tengok daripada TV, AG sendiri yang kata bahawa dia berpuas hati tidak ada kes. Dengan memberikan alasan tidak ada alasan untuk mendakwa. Alasan yang menunjukkan alasan untuk dakwa. Maknanya alasan ni tak ada, kes ada. Sebab itu PPO, panel penilai operasi SPRM, mereka mencadangkan supaya kertas itu diangkat semula kepada SPRM. Jadi saya nak minta penjelasan bagaimana kertas yang telah diangkat semula, apakah boleh dinilai disemak semula? Kerana selama ini ada 64 kes yang telah diangkat semula, kertas siasatan diangkat semula kepada AG, 8 apabila disemak ada kes. 8 apabila disemak ada kes. Saya percaya bahawa dalam kes SRC International ini khususnya sudah pasti berasaskan kepada apa yang disebut oleh PPO, menunjukkan bahawa memang ada kes untuk charge Perdana Menteri dan juga 2 orang
pegawai daripada SRC International. Sebab itu saya minta kepada pihak kerajaan dapat menyemak kembali, dan kalau tidak, kalau kerajaan masih lagi bertegas untuk mengatakan bahawa tak ada kes ke atas Perdana Menteri ataupun mana-mana pegawai dalam SRC International, saya cabar supaya dengan jujur bawa kembali kertas siasatan itu dan apa rekomendasinya ke parlimen ini untuk diteliti oleh semua ahli-ahli parlimen. Ya, Pak Senar. Untuk kita dapat tentang kebenaran. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua kerana memberikan peluang kepada saya dalam membahas titah ke bawah Duli Tuanku. Ampun Tuanku. Terima kasih. Ya, sila Kuala Selangor.